enggak, kurang nafsu juga. Seperti apa ya wajahnya hari ini? Yang aku tahu, ia telah tutup 11 tahun lalu di akhir bulan Desember. Sudah ditutup. Aku pribadi bukanlah orang yang pro pelacuran. Kalau bisa, tidak usah ada tempat pelacuran di dunia ini. Mau yang legal maupun yang mumpet-mumpet. Kalau bisa, semua orang berpantang seks sebelum nikah. Kalau bisa, semua orang setia hanya kepada pasangannya saja, satu orang saja. Namun, mungkinkah itu realistiskah aku? Kayaknya enggak deh. Saya bantu menjawab. Bila itu semua tidak mungkin, bila semua itu tidak realistis, please, tolong, biarkanlah bordil-bordil semi legal itu berdiri. Aturlah, laranglah anak-anak mendatangi tempat itu, apalagi menjajakan seks atau membeli seks. Aturlah, jangan ada orang yang dipaksa berjajah seks. Aturlah. Supaya bordil tidak jadi ajang penyebaran penyakit dari pelanggan ke PSK, dari PSK ke pelanggan, dan dari pelanggan ke istrinya yang menangis.